Allah tak akan mengubah nasib satu kaum itu hinggakan kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Pernah disebut dalam buku Kita Bukan di Zaman Abraha. Buku itu menceritakan tentang kenapa zaman hari ini kalau kita berdoa, Allah tidak membantu. Percaya tak tuan-tuan? Bertahun-tahun kita berdoa agar Palestin diselamatkan. Tapi seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku di Palestin, tetap dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tandanya, kata doktor yang menulis buku Lasna fi Asli Abraha, kita bukan berada di zaman Abraha. Dalam buku itu dia menceritakan, dia kata bahawa kita bukan lagi berada di zaman Abraha yang bila angkat tangan Allah memakbulkan. Di zaman kita ini, zaman yang sudah berubah, zaman yang mesti in tansurullah yansurukum. Kamu kena bergerak dulu, buat kerja dulu, bangun dulu, berusaha dahulu, barulah bantuan Allah Ta'ala akan sampai. Tapi kalau kamu berdoa dahulu tapi kamu tidak melakukan kerja apa-apa, kamu hanya berdoa dan terus berdoa, maka dia termasuk dalam kelompok innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib satu kaum itu hinggakan kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Maknanya nasib kita sendiri itu ditentukan oleh kita. Setelah kita cuba untuk berubah, barulah Allah akan menghantarkan bantuan. Itu syarat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin syarat ini tidak berlaku kepada umat-umat terdahulu, tapi untuk umat Nabi Muhammad, perubahan mesti kita buat terlebih dahulu, barulah Allah Taala akan bantu. Kalau kita berdoa di masjid tetapi kita tidak keluar berusaha, maka tidak cukup syarat. Sebab tu dalam surah Al-Jumu'ah Allah sebut fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard, bila kamu telah menunaikan solat, fantashiru fil ard, keluar di atas muka bumi, wabtaru min fadlillah, cari kelebihan Allah. Allah tak bagi kita duduk saja, Allah tak bagi kita hanya menunggu. Karena umat Islam bukan umat menunggu, umat Islam mesti wasabiqum bil khairat, kena berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan.